Baik lagi dengan gue Gian and welcome to What's on Film. Teori Naruto akan mati melindungi Boruto dalam chapter selanjutnya. Setelah banyak prediksi, Sasuke akan mati ketika melawan Jigen. Tak disangka, kemungkinan itu semakin terlihat bahwa dalam waktu sangat dekat ini, Naruto akan mati bersama Kurama, siluman rubah berekor 9. Saat mengeluarkan jurus ultimate-nya yang dimana dalam sejarah Naruto, ini adalah pertama kalinya Kurama ikut bertarung bukan sebagai cakra tambahan, melainkan ikut melakukan ninjutsu dengan Hensine yang mungkin menggabungkan jiwa dan raganya ke dalam tubuh Naruto untuk ikut bertarung. Momen ini sangat bisa menjadi potensi si fans Naruto akan nangis bawang karena build up father relationship ini sangat sentimental. Dan momen ini bisa menjadi most epic anime manga death all time. Long story short, Jigen atau Isshiki Otsutsuki membutuhkan Boruto karena di dalamnya terdapat Momoshiki Otsutsuki. Yang dimana untuk membuat pohon cakra, siluman ekor 10 harus diberi makan satu Otsutsuki. Ini yang terjadi saat dulu Kaguya membuat pohon cakra dengan menumbalkan Isshiki buat dimakan. Makanya dirinya membuat karma ke dalam Jigen. Long story short, Jigen gak bisa ngebunuh Boruto karena dibutuhkan untuk tumbal makanan ekor 10. Tapi bukan berarti Jigen gak bisa melukai Boruto. Di battle chapter terakhir, Sasuke tumbang, Boruto tangannya udah hancur, badannya udah diinjek sama Jigen. Naruto bergegas mau menyelamatkan Boruto dengan seluruh kemampuannya. Dalam battle itu, terdapat tease yang bikin fans Naruto itu deg-degan. Karena ada percakapan antara Naruto dan Kurama atau siluman rubah ekor 9, karena saking kuatnya Jigen di dalam battle itu, Naruto akan melakukan apapun demi menyelamatkan Boruto sampai Kurama bilang nih, "Kayaknya kali ini lu udah siap mati banget nih." Di saat Naruto melaju dengan bilang udah gak ada cara lain, akhirnya Kurama bilang, "Masih sih ada satu cara kalau lu mau." Terus Naruto bilang, "Yee, kenapa gak bilang dari tadi pas awal kita battle?" Terus Kurama bilang lagi, "Ya abis kalau kita ngelakuin ini, fix lu bakal mati. Tapi toh kayaknya lu juga udah siap mati sih demi lindungin anak lu." Kemudian Kurama make sure lagi ke Naruto, "Bener nih, yakin?" Naruto bilang kurang lebih, "Demi ngelindungin anak gua, ini adalah momen gua lebih yakin bahkan ketimbang dulu pas gua kecil bercita-cita menjadi Hokage." Kemudian akhirnya muncullah momen bersejarah hadir guys di dalam Naruto Saga. Kurama, siluman rubah ekor 9, ngelakuin Hensine. Dan Naruto bertransformasi secara drastis dengan Kurama sampai Sasuke yang udah sekian lama shock lagi ngeliat, "Ini Naruto." Teori gue mengatakan, kenapa Naruto akan mati? Karena jutsu ini menggunakan seluruh life force-nya Naruto. Membawa Kurama keluar secara fisik ke dunia dan bergabung dengan badannya Naruto. Kekuatannya pun akan menjadi sangat luar biasa dan akan paling OP yang pernah kita lihat. Dan bisa membunuh seorang Isshiki Otsutsuki yang ada di dalam badannya Jigen. Namun, ini adalah one way ticket jutsu. Seperti dulu, Nagato melakukan Gedo Rinne Tensei no Jutsu saat menghidupkan semua shinobi yang dia bunuh di Konoha. Dan Nagato mati karena menggunakan seluruh life force-nya. Final battle-nya pasti akan epic, namun kita harus siap-siap karena sebentar lagi kita akan kehilangan Naruto for good dan di momen yang paling bagus. Tapi menurut kalian gimana? Apakah setelah jutsu ini Naruto akan bertahan? Kuramanya sih udah bilang ya, abis pakai jutsu ini, fix, lu akan mati. Yang mungkin Kuramanya juga akan mati, cuman sengaja dia nggak bilang biar Naruto nggak ada beban pikiran. Tapi share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misal kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita di kincir.com karena di situ pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.